Detektif Fahri Albar, pemain film Alexandria, ditangkap Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan. Ya, Fahri ditangkap di kediamannya di kawasan Cirende, Ciputat, Jakarta Selatan. Polisi temukan barang bukti, satu paket sabu, dua papan dumolit, dan beberapa potongan ganja. Ya, setelah ditangkap, Fahri Albar langsung dibawa ke Polres Jakarta Selatan. Ya, seperti gambar yang kita lihat tadi ya, Anjana. Ya, dan rencananya ini, polisi akan merilis kasus ini Rabu sore nanti.